Dah Nabi royak lagu tu, kita pun peha katanya bumi akan hancur pada hari kiamat. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'da. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari Jumaat minggu yang ketiga bulan Rajab tahun 1444 Hijrah. Hari Jumaat minggu yang kedua di dalam bulan 2 tahun 2023. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masuk di dalam bab yang ketiga di dalam Kitabul Iman, Kitab Ma'alim As-Sunnah An-Nabawiyah, Sifatus Syamsi wal Qamar, iaitunya sifat keadaan matahari dan bulan pada hari kiamat. Hadis yang ke-160 di dalam kitab Ma'alim As-Sunnah An-Nabawiyah, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, "Asy-syamsu wal qamaru mukawwaran yaumal qiyamah." Hadis dikeluarkan oleh Al-Bukhari 3200. Maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, matahari dan bulan digulung pada hari kiamat. Jadi mudah kita faham. Maksudnya matahari dan bulan hancur pecah habis. Wa jumi'a asy-syamsu wal qamar, yang Allah firman di dalam surah Al-Qiyamah, wa jumi'a asy-syamsu wal qamar, dihipungnya matahari dan bulan pada hari itu pecah habis. Lepas tu matahari lain pula tu hebat. Gitulah. Bab yang keempat, al-ardu yaumal qiyamah, keadaan bumi pada hari kiamat. Hadis yang ke-161, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, yaqbidullahu al-arda yaumal qiyamah wa yatwi as-samaa bi yaminihi thumma yaqul ana al-malik ayna mulukul ard. Hadis dikeluarkan oleh Al-Bukhari 4812, 7382 dan Muslim 2787. Maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah akan menggenggam bumi pada hari kiamat. Genggam ni makna apa? Ni genggam kita pegang perenyek ke, ha tu dia panggil genggam. Hancur habis. Nak beracur dengan tangi. Tapi kita ha ni malah duk kecek di panjang pula. Jangan duk pergi gambar katanya Allah Ta'ala perenyek dengan tangi dia. Serah kepada Allah. Dah Nabi royak lagu tu, kita pun pehel katanya bumi akan hancur pada hari kiamat. Nah, dan akan gulung langit dan tangi kan, dengan tangi kaninya. Pas kita nak pergi terjemuh lagu mana? Tuhan raya katanya, dan akan gulung langit dengan tangan kanannya, biami ni serah kepada Allah. Nah, nak raya katanya langit bumi hancur habis, punuh radang habis, tak ada cindi yang ada pada hari itu. Lalu dia berfirman, aku adalah raja. Di mana kau raja-raja bumi? Raja-raja bumi ni mati habis, binasa habis. Itulah Allah kecek bunyi suara alal malik aina mulukul ard, akulah raja. Di mana kau raja-raja ada-ada atas dunia? Tak ada sahabat raja pada hari itu. Masya Allah. Nah, ni hari kiamat berlaku ni, hadis-hadis ni. Hadis 162, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qawlihi azza wa jalla,
Yauma tubaddalul ardu ghayral ardi was-samawat. Surah Ibrahim ayat 48. Fa aina yakunun nasu yauma idzin ya Rasulullah? Faqala 'ala sirat. Hadis dikeluarkan oleh Muslim 2791. Maksudnya dari Aisyah, saya tak terjemah situ tu. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku menanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang firman Allah azza wajalla. Aisyah baca depan Nabi ayat ni. Yauma tubaddalul ardu ghayral ardi was samawat. Lepas tu ada lepas pada tu wa barazulillahil wahidil qahar. Maksudnya masa hari bumi ini diganti dengan yang lain. Maknanya bumi hancur semua, lepas tu diganti dengan tempat lain. Manusia akan berhimpun di pada mahsyar. Duk mana pada mahsyar? Itulah digantinya alam lain pula. Dah alam dunia, bintang, matahari, bulan, langit, runtuh habis. Maka akan Tuhan buat tempat lain suku pula untuk manusia pergi berhimpun di situ. Demikian juga langit. Langit-langit dan bumi semua hancur. Maka di manakah manusia pada hari itu, wahai Rasulullah? Nabi jawab saya, sabda baginda, mereka berada di atas titi sirat. Nak ayat katanya, berhimpun di pada mahsyar, lepas tu kena niti belaka, jale belaka, di atas retok. Hak nak pergi ke syurga dan nak pergi ke neraka. Benar, hak tak gambar belaka dalam otak kita ni. Walaupun kita cintanakan secara mana pun, dia tak serupa dengan kita gambar. Royak-royak boleh. Tapi benar hakikat yang sebenar, nanti tengok dengan mata kita sendirilah. Supa juga. Hak Nabi duk royak katanya manusia berhimpun di satu tempat, telanyir belaka. Kita gambar sekadar atas dunia ni. Ya. Kalau kita cintanakan pun, semua manusia telanyir belaka, bawa diri masing-masing. Sekadar tu. Tapi hakikat, kita kena pergi rasa sendiri masa kita duduk di padang mahsyar. Susah secara mana? Wallahu a'lam. Bawa diri secara mana? Patu bawa sendiri. Pas Nabi ada royak lagi. Tiap-tiap orang akan mengarung di dalam air peluh. Setengah orang sekat buku lali, setengah orang sapa lutut, setengah orang sapa pinggir, setengah orang sapa dada, setengah orang Nabi tunjuk ni sapa sini. Tunjuk. Ha. Bermaknanya orang kena duduk berenang di dalam air peluh. Pas cuba kita gambar semua manusia pakat duduk di satu tempat belaka, air peluh dengan cemar, busuk. La ilaha illallah. Ha tu. Kalau gambar atas dunia pun gambar air laut, air sungai gitu. Katanya kita duduk berenang air banyak, tapi air tak ada duduk busuk. Tapi air peluh, cuba kita gambar busuknya peluh manusia. Gitulah. Allah tak. Bab yang kelima pula. Fil hasri. Hal kebangkitan ke padang mahsyar. Hadis yang ke-123. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal yuhsyarun nasu ala thalathi tara'iq. Raghibin rahibin. واثنان على بعير وثلاثة على بعير وأربعة على بعير وعشرة على بعير ويحشرهم بقيتهم النار ثقيل تقيل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث باتوا وتصبح معهم حيث أصبحوا وتمسي معهم حيث أمسوا. حديث dikeluarkan oleh Al-Bukhari 1522 dan Muslim 2891. Maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW bersabda, manusia akan dihipung sebelum hari kiamat dan dengan tiga cara. Mereka dalam keadaan esni dan takut. Dua orang menaiki uta, tiga orang menaiki uta, empat orang menaiki uta. Lalu 10 orang menaiki uta, manakala orang-orang lain itu akan dikumpul oleh api setiap masa mereka berada. Sama ada pada ketika mereka tidur di waktu siang, waktu malam,
waktu pagi dan waktu petang. Nah, ayat katanya bombing ni berasak sikit lagi. Bombing ni semua dunia akan tubik asap apa tu? Bakar dunia. Orang yang pakat lari belakang, mung naik uta, mung ada kereta, ada motor, ada gapo pakat lari. Kereta motor ni dia kena pakai minyak. Habis minyak tahu kereta. Ha? Naik uta lah pula. Tak tahu nak pergi mana, naik boleh jadi naik lembu, naik kubah, pakat nak lari belakang. Duduk mana manusia, api asap tu akan ikut dia. Lari tak lepas. Lari tak lepas. Walaupun pagi, siang, malam, api duk ada situ lah, duk helok manusia, helok, helok, helok. Supaya kita gambar dah ni, duk bakar di, apa ni, di Brazil. Nah, utai besar, hak paling besar sekali atas muka dunia ni, duduk di Brazil. Duk bakar tu salah satu daripada tanda-tanda hari kiamat apabila hutan terbakar sama ada manusia cucuk ataupun dia terbakar siat-si di antara pokok kayu dengan pokok kayu tu dia timbulnya api sebab udara panas dan sebagainya. Tapi tu nak ayat katanya sebahagian daripada kita gambar asak-asak yang terbakar di satu tempat dia akan likung dunia. Sebab dunia ni duk musing-musing-musing-musing. Sebab itulah udara duk penuh. Duk jadi akar, penpit dan sebagainya. Ni PM2.5. Kodok ayat dalam berita negeri tu, negeri ni. Semua tu adalah perbuatan yang manusia duk buat belakang. Sama ada enjin kereta dia ada waktu biasak banyak. Gotu, goni, gotu, goni. Tapi dia belum pada nak berlaku hari kiamat, bombing ni akan berasap. Seperti mana Allah Ta'ala firman, wal bahril masjur, air laut sikit lagi akan terbakar. Cuba kita gambar, penpai meidai kalau dah kita fikir ngotok, air nak bakar. Padahal air ni dia boleh dap fai. Tapi sikit lagi, semua walaupun di dalam laut pun akan tubik asap terbakar. Pahatah-hatah bombing, metong puting. Inilah Allah raya. Kita pun kena tamcai tangtai nenen. Katanya walaupun benda ni yang mai ting, tapi sikit lagi akan berlaku sebelum berlakunya hari kiamat. Dunia tak ada dah molek. Dunia tak ada molek dah. Tengok kepada alamat tanda-tanda hari kiamat, dunia kos hari kos pinat, kos hacu, manusia banyak buat maksiat, karuk atas muka dunia. Ha tu. Ugamo pun tak ada nak pergi mana dah. Nak tahu belaka dah. Sebab kita duduk di akhir-akhir zaman. Kita jangan lupa bila kita kecek gapo, reang gapo-gapo sekalipun kita kena rayak katanya. Hubungnya dengan hari kiamat tak jauh, tak lama dah. Berlaku gempa bombing, berlaku rusuhan, berlaku apa ni bukit runtuh. Bukit berapi, gotu goning gotu. Pai pibat yang berlaku di atas muka dunia sekarang ni menunjuk katanya dia sudah pun tua dah. Lepas tu nak pergi kepada hari kiamat. Bunga-bunga hari kiamat sudah pun berlaku-berlaku dah. Cuma duk tunggu alamat tanda-tanda hari kiamat hak besar. Itulah duk tunggu. Bila nak berlaku? Matahari naik sebelah lek jatuh. Nah, turunnya Nabi Isa alaihi salam berlaku apa ni? Zahirnya Ya'juj, Ma'juj, Dajjal dan sebagainya. Nah, dunia nanti duk tunggu benda-benda ni. Walaupun ada orang soleh, orang berjuru, orang baik lagi duk atas muka dunia, duk ngaji, duk sebar, duk dakwah, duk rayak. Tapi, kepen suaneng. Tapi manusia duduk atas dunia ni, banyaknya yang kafir, duk buat maksiat, duk semua tu, semua ni syirik dan sebagainya. Dan termasuknya orang-orang Islam kita yang duk buat maksiat deraka kepada Allah SWT. Itulah. Tak ada kena duduk kangun banyak dunia ni. Fikir ambil dunia sebetulnya, mari duduk depan kita, kita tengok. Gambar lalu, katanya, oh tengok ni, pentilop ataupun dunia yang orang buat bulat. Kita tengok, pak, jalan, gambar lalu. Oh tengok ni, duduk zina, duduk mabuk, duduk kaya, pakai, badai, baloh. Hak tu gepa bombing, hak tu duduk bina, duduk nanti, apa ni, nak patna. Hak tu duduk kan kago tu, goni. Cuba kita gambar, katanya seluruh dunia duduk depan kita, gapa manusia duduk buat hari-hari. Ada hak baik, ada hak jahat. Ada muslim, ada kafir. Gitulah dunia.
Nak pandai-pandailah kita guna dunia untuk bawa jadi kita selamat dunia dan akhirat. Akhiratlah tempat lebih baqa'. Baqa' artinya kekal abadi. Itulah yang Allah janji kepada kita semua insya-Allah. Hadis yang ke-164 sebagai akhir untuk kita pada hari ini, iaitunya an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam تحشرون حفاة عراة غرلا قالت عائشة فقلت يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض فقال الأمر أشد من أن يهمهم ذاك البخاري 2527 مسلم 2859 maksudnya dari Aisyah radhiyallahu anha berkata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi katanya kamu akan dihipung di padang mahsyar dalam keadaan berkaki ayam. Berkaki ayam ni arti tak ada kasut, tak ada selipar, kaki kita betul-betul. Sebab tu kena tengok tak dah kaki kita, tengok kaki ni lah nak jalan di padang mahsyar sikit lagi. Bukan nak jalan di sana meluang dak. Jalan di padang mahsyar bumi yang Allah Ta'ala sedia untuk terima amalan tiap-tiap orang balasan Masya Allah berkaki ayam bertelanjang dalam bahasa Arab dia panggil umrah. Umrah artinya orang-orang telanjang. Kalau dia orang jatuh seorang telanjang dia panggil ari. Ari artinya orang jatuh telanjang. Orang tino telanjang ariah. Jangan duk tok nama orang tino nama ariah deh maknanya puying ti pleuy kai. Ha, walaupun ari saat ni tu dalam bahasa Sia tu maknanya om ari, maknanya orang yang gapo hati murah dan sebagainya. Tapi kalau dalam bahasa Arab ari ai alih royo iaitu nya puchai ti pleuy kai. Ikutlah. Nak kosak ke bahasa Sia ke bahasa Arab tapi roh dalam bahasa hak Nabi sebut ni iaitu nya orang-orang semua telanjang belaka. Lepas tu soal lagi dan tidak berkhitan. Tak ada masuk jawi orang Melayu kita panggil. Sebab tu nak hak tok muding, hak bomo kerak kemaluan orang jatuh tu kelik mari semula. Kita pun tak tahu katanya tok muding selik dalam batang pisang dulu duk mana dah. Tapi kelik mari semula. Apa tengok pak hey. Kelik mari semula hak kawin dulu. Masa duk mengaji tekah posam posi poha pohok tu tok muding kerak bomo kerak tau klik mari semula tu anggota kita tubik daripada perut mok lagu mana klik mari semula tu nak ayat katanya tak hilang benda tu neh tak hilang sempurna molek semula kepada manusia. Aisyah berkata dia tanya dak saya bertanya wahai Rasulullah orang lelaki dan orang perempuan saling melihat satu sama lain. Pakak ada tengok belakang, jatuh dengan tina. Weh, dulu atas dunia tak boleh tengok tubuh. Tapi di padang mahsyar boleh tengok belakang tubuh siapa-siapa. Telanjang habis. Pak tak gerai kau. Nak gerai kau mana lagi? Cuba kita gambar. Hak Nabi royak. Nabi jawab kepada Aisyah. Perkara yang berlaku pada hari itu lebih penting bagi mereka dari ingin melihat hal demikian. Maknanya, tak ada nak tengok orang punggung mung tubuh mung. Mung pun kalau tengok pun tengok pan-pan gitu. Sebab apa? Urusan pada hari itu orang tak ada duk mikir dah katanya nak mengita, nak tengok. Nak bawa diri masing-masing. Benar ada berlaku atas dunia kadang-kadang dak. Orang bawa beli benar berlaku teruk-teruk. Gom bisa katanya bangko, gopo bombing. Kadang-kadang orang tubik dengan telanjang, tak khabar diri sendiri katanya duk telanjang. Itu atas dunia baru. Apatah lagi di akhirat sikit lagi. Semua bawa diri masing-masing. Sebab itulah tiap-tiap orang akan kecek kepada diri dia. Nafsi, nafsi. Diri aku, diriku. Bawa diri masing-masing. Itulah. Kita mari fikir, ha-ha pasal ini. Gambarlah diri kita sendiri. Katanya kita kena bawa diri kita. Walaupun manusia ada yang kita kasih, kita cinta. Tapi, yang pentingnya diri masing-masing. Nah, insyaAllah kita sambung semula hadis-hadis ni pada minggu hadapan.
Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.